بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، saudaraku sekalian, ada yang pernah menanyakan tentang penciptaan makhluk Allah yang bernama Dajjal, dan makhluk Allah yang bernama Dajjal itu terdapat di dalam sebuah riwayat atau hadis Rasulullah. Dan saudara kita itu mempertanyakan tentang penciptaannya itu. Sebenarnya Dajjal itu tercipta dari apa? Dan makhluk yang lain itu kan ada yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, seperti manusia yang diciptakan oleh Allah dari tanah, dan bangsa jin diciptakan oleh Allah dari api. Dan kemudian kalau malaikat tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi di dalam salah satu hadis, kalau tidak salah, dijelaskan bahwa malaikat itu tercipta dari cahaya. Kalau tidak salah, seperti itu. Dan kemudian, memang kalau Dajjal yang tertulis di dalam hadis, itu tidak ada keterangan bahwa dia itu tercipta dari apa. Apakah dari api, dari cahaya, atau dari tanah, sehingga saat itu saya juga tidak bisa menjawab karena memang tidak ada keterangan tentang penciptaannya itu, asal usulnya. Tapi yang saya ketahui, apa yang Allah ciptakan makhluk Allah yang ada di alam ini, tidak semuanya Allah jelaskan asal-usul penciptaannya, asalnya dari zat apa, apakah dari api, apakah dari tanah, atau dari cahaya. Tidak semuanya kita diberitahu oleh Allah, tapi tetap kita yakini bahwa semuanya adalah ciptaan Allah. Dan kalau memang ada dasarnya dari Al-Quran ataupun hadis tentang keberadaannya, ya kita yakini. Kalau memang di hadis itu kualitasnya sahih, insya Allah seperti itu. Dan sebenarnya banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang lain yang kita tidak tahu
asal muasal penciptaannya dari apa. Di antaranya umpamanya di surga itu konon katanya dijelaskan di Quran bahwa ada hamba Allah yang bahasa kitanya menyebutnya bidadari. Kalau dia itu seorang perempuan, dan bidadara kalau dia itu seorang laki-laki. Dan itu juga kita tidak tahu dia itu tercipta dari apa. Itu salah satunya. Dan nanti juga umpamanya malaikat. Malaikat itu yang katanya tercipta dari cahaya. Dan apakah malaikat itu juga punya ruh? Kalau punya, ruhnya itu tercipta dari apa umpamanya? Itu juga bisa jadi sebuah pertanyaan. Tapi kalau memang tidak ada keterangan yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis, ya kita tidak bisa menambah-nambah. Kalau memang kita tidak tahu, ya kita katakan tidak tahu. Atau bahasa biasanya yang dipakai, wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang tahu. Jadi itu saya kira ya sudah cukup untuk menjawab sesuatu yang memang kita tidak tahu. Tapi kita yakini saja itu ada, karena ilmu Allah itu kan tidak terhingga. Dan kita hanya diberi oleh Allah pengetahuan yang sangat sedikit sekali. Jadi, ketika kita itu mendapat informasi atau ilmu pengetahuan tentang makhluk Allah yang ternyata tidak diceritakan asal-usulnya, maka itu tidak harus dijadikan alasan bahwa cerita itu bohong, dusta, atau makhluk itu tidak ada. Saya kira seperti itu. Dengan dasar ya beberapa contoh yang saya sampaikan tadi, dan ini juga terkait dengan hal-hal yang lain yang juga sama. Kita diberitahu oleh Allah, tapi tidak diberitahu secara rinci. Ya, seperti keberadaan Allah itu sendiri. Kita yakin Allah itu ada, dan kita disuruh mengimaninya akan keberadaan Allah. Tapi Allah tidak pernah menceritakan Allah itu tercipta dari apa, terus kemudian keberadaannya itu sebenarnya di mana, terus kok bisa muncul ada Allah itu bagaimana umpamanya. Kan kita tidak sampai berpikir seperti itu, karena kita hanya ditugaskan ya untuk beribadah kepada Allah dan berbicara hal-hal yang
sampai saja kepada kita informasi baik yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Anggap saja seperti HP, telepon. Ketika kita memiliki HP tersebut, kita juga tidak harus tahu cara pembuatannya. Kok bisa juga nomor yang kita pencet itu tidak tertukar dengan nomor yang lain? Kok bisa ada suara, bisa ada gambarnya, dan lain-lain? Kan tidak harus kita tahu, sehingga kalau tidak tahu kita tidak percaya, tidak mau pakai, umpamanya, kan tidak. Cukup beberapa hal saja yang kita tahu, sehingga kita memakainya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Karena boleh jadi ya kita tidak akan ngerti dijelaskan secara rinci. Mungkin bagi orang lain yang cerdas mengerti, tapi bagi orang yang awam ya mungkin tidak begitu mengerti. Itu hanya sebagai contoh perumpamaan saja. Jadi ada hal-hal yang sifatnya mungkin gaib, mungkin ya kita tidak tahu. Ya sudah, kita imani dalam arti kita percaya saja itu ada. Jadi tidak harus tahu segalanya tentang makhluk yang namanya Dajjal tadi. Nanti kalau itu diteruskan dengan banyak pertanyaan, nanti kita bisa bingung sendiri. Umpamanya ditanya, Dajjal itu jumlahnya berapa? Laki-laki apa perempuan? Apakah menikah? Apakah makan? Kalau makan, makanannya apa? Kan bisa menjalar kemana-mana yang tidak karuan, yang kita mungkin ya tidak perlu tahu hal yang seperti itu. Tapi paling tidak kita tahu keberadaannya, juga kita disuruh oleh Rasul kita atau dianjurkan ketika kita sholat, kita berdoa, ketika bacaan tasahud di akhir sholat itu, yaitu kita disuruh berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Nah, itu hadisnya ya insya Allah sahih. Kita disuruh berlindung dari fitnah Dajjal. Artinya Dajjal itu ada, tapi tidak dijelaskan secara rinci Dajjal itu terbuat dari apa, terus dia menikah atau tidak, dia makan atau tidak, tidur atau tidak, dan lain-lain, itu tidak ada keterangannya. Yang jelas keterangannya yaitu tadi, kita berlindung dari fitnah Dajjal. Dan itu yang harus kita ketahui. Jadi dengan apa yang saya sampaikan ini, kita itu kalau tidak tahu sesuatu,
Ya, boleh bertanya. Tapi pertanyaan itu ya jangan sampai berlebih-lebihan. Nanti khawatirnya mirip dengan kisah Bani Israel. Jadi ketika Bani Israel dulu di zaman Nabi Musa disuruh menyembelih sapi betina yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah. Itu kan kisah Bani Israel ketika disuruh oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina. Padahal waktu itu kalau langsung mencari sapi betina kemudian disembelih, ya sudah selesai. Tapi karena terlalu banyak tanya yang tidak-tidak, sehingga menyulitkan mereka sendiri. Tanya sapi betina itu yang warnanya apa, yang umurnya kira-kira berapa, paman, dan lain-lain, sehingga kesulitan sendiri. Dan itu sebenarnya juga petunjuk bagi kita. Kalau kita itu diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu, ya lakukan. Jangan terlalu banyak tanya sehingga kita kesulitan sendiri. Kalau pertanyaan itu masih dianggap wajar, standar, ya tidak apa-apa. Tapi kalau mengarah berlebih-lebihan yang ke arah ya tidak-tidak tadi, sehingga kita jadi bingung sendiri nantinya. Sehingga ada sebagian orang yang karena bingung, sehingga dia tidak beragama. Karena agama ini kok seperti itu, yang situnya lagi kok seperti itu, yang benar yang mana, sehingga dia tidak beragama tadi. Tapi kalau kita itu ya tidak terlalu banyak tanya tadi, walaupun boleh, iya insya Allah, kalau kita tulus mencari sebuah kebenaran, insya Allah, Allah akan menunjukkan kebenaran itu, insya Allah. Nah ini yang harus kita ketahui, karena banyak saudara kita yang kadang-kadang ya saling menyalahkan, bertengkar, yang diantaranya ya seperti itu, karena saling merasa lebih benar umpamanya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Yang intinya ya tidak semua yang ada di sekitar kita harus kita ketahui penciptaannya dari apa. Tapi cukup yang Allah beritahukan saja, ataupun yang Rasul beritahukan, dan sebagian yang lain kita cukup mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu saja yang harus kita imani dan kita lakukan. Insya Allah seperti itu.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.